Terima kasih masih bersama Pak JK. Pak JK, tadi Pak sempat menyinggung soal doa ya. Ini memang awal-awalnya sempat ada kontor perdebatan, ada canda bahwa ini virus corona ini cukup kita hadapi dengan doa nih. Ya. Ya. Pandangan Pak JK gimana? Ada tulisan bagus oleh di Amerika, Profesor Greg. Menulis itu, Bapak, apa cukup dengan doa? Jadi kalau ulama yang berpikir, saya tidak kutip, tapi yang berpikir profesor yang tidak beragama Islam, bahwa Rasulullah sendiri dia baca, dia ahli mendalami Islam, bahwa doa itu tidak cukup. Berbuat dulu baru berdoa, jangan berdoa dulu baru berbuat, berdoa dulu baru berbuat, bersamaanlah. Kita bersamaan, berdoa itu sesuatu yang baik, berbuat itu sesuatu yang baik juga, harus bersamaan. Jadi dua kebaikan dibuat, jangan satu kebaikan. Dia berdoa juga, tapi berbuat juga. Jangan hanya berdoa, tidak berbuat. Nah, itu Tuhan juga tidak menerima itu. Karena Tuhan selalu mengatakan berusaha lah. Ya, takdir Anda di tangan kita semuanya. Jadi berdoa penting, tapi berbuat juga sama pentingnya dengan berdoa. Jadi bekerja dan berdoa. Ora et labora ya Pak JK. Ora et labora Pak JK ya. Tapi ini juga banyak yang bersyukur nih kalau kita lihat dari kacamata iman ya, bahwa dengan ada virus corona ini membuat orang merefleksi diri, membuat orang mungkin lebih banyak dekat dengan Tuhan. Iya. Gitu. Mungkin Pak JK bisa kasih pandangan. Ya pastilah, artinya kan orang berpikir bahwa ternyata kuasa daripada orang adidaya contohnya, negara besar pun takluk di virus yang begitu kecilnya yang tidak terlihat, takluk gitu kan, dan tidak bisa berapa-apa. Jadi ada sesuatu kekuatan di visi itu, bahwa Tuhan itu punya kekuatan. Tapi juga saya katakan, Tuhan juga mengatakan atau ketentuan agama bahwa Tuhan menjanjikan semua penyakit ada obatnya. Jadi saya percaya juga, karena di samping percaya kepada nasib dan juga kepada kehendak Tuhan, tapi juga Tuhan memberikan kita otak, kemampuan untuk membuat semua ini cara untuk menyelesaikan. Karena itu jangan pernah ragu-ragu berbuat. Nah, apa yang kita buat selama ini menurut Pak JK sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan lagi Pak JK? Ya, perlu ditingkatkan. Karena tiap hari masih bertambah terus. Jadi kita tidak pernah puas karena masih bertambah terus. Ya, kecuali seperti Cina, tiba-tiba dari 1000 per hari tiba-tiba nol. Ah, itu baru puas. Ya kan? Baru mengatakan dia berhasil. Walaupun dia masih ragu-ragu, nanti masuk lagi. Nah, jadi kita karena masih naik terus ini, dan itu menurut pandangan akan sampai dengan Juni-Juli. Amerika aja, Trump juga angkat tangan bahwa ini akan mengalami susah. Lebih parah lagi dia. Apa kurang duitnya, apa kurang adidaya, apa kurang ilmunya. Ya, kita punya sistem pasti kurang daripada apa mereka punya sistem. Rumah sakit kita pasti lebih kurang daripada mereka. Dokter kita sedikit sekali. Jadi kita harus berupaya dengan cara yang betul-betul ketat. Gitu, karena ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Ya. Pak JK, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Pemirsa, demikian spesial interview.